أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada tanggal 19 Rajab 545 Hijriah sebagai berikut. Betapa banyak aku telah menjelaskan kepadamu, tetapi engkau tidak tertarik dengan penjelasanku dan engkau tidak mau mengamalkannya. Betapa panjang aku telah menjelaskannya, tetapi engkau tidak juga memahaminya. Betapa banyak aku telah memberimu, tetapi engkau tidak mau mengambilnya. Aku telah banyak memberikan nasihat kepadamu, tetapi engkau tidak mau menerima nasihatku. Alangkah kerasnya hatimu, alangkah bodohnya engkau mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah menyaksikan kematian ayah, ibu, dan keluargamu. Engkau tentu telah menyaksikan kematian para raja. Mengapa engkau tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu? Apakah engkau telah mengendalikan nafsumu agar tidak memburu dan mencintai dunia? Mengapa engkau tidak memperbaiki hatimu dan mengeluarkan makhluk dari dalam hatimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau amalkan. Engkau memang beramal, tetapi amalanmu tidak ikhlas. Jadilah orang yang berakal. Janganlah beradab buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah dan berpikirlah, apa yang selama ini engkau kerjakan tidak berguna di akhirat. Engkau terlalu bakhil terhadap dirimu. Jika engkau memuliakan dirimu, tentu engkau akan berhasil dan mendapatkan sesuatu yang akan berguna di akhirat. Engkau sibuk melakukan sesuatu yang akan hilang, tetapi engkau meninggalkan sesuatu yang kekal. Janganlah menyibukkan diri dengan harta, istri, dan anak. Tidak lama lagi engkau akan meninggalkan mereka. Janganlah engkau sibuk mencari dunia dan kemuliaan di sisi makhluk. Sesungguhnya mereka tidak bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu najis dengan syirik dan ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam semua keadaanmu, engkau menuduh buruk dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti mengetahui perbuatanmu, dan dia akan membencimu dan memasukkan rasa benci terhadapmu di hati orang-orang soleh. Sebagian wali tidak mau keluar rumah, melainkan dengan menutup mata dan dituntun anaknya. Ketika ditanyakan sebabnya, ia berkata, aku tidak ingin melihat orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada suatu hari, ia keluar tanpa memakai penutup mata, sehingga ketika ia melihat seorang kafir, maka pingsanlah ia seketika itu juga. Betapa dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin engkau menyembah selain dia dan menyekutukannya? Bagaimana mungkin engkau makan dari kenikmatannya, tetapi engkau mengkufurinya? Engkau tidak membalas kebaikannya, bahkan engkau makan dan minum bersama orang-orang kafir, dan engkau duduk-duduk bersama mereka. Sama sekali tidak ada keimanan dan tidak ada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatimu. Engkau harus banyak bertaubat, beristighfar, dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskanlah pakaian kesombonganmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah hal-hal yang haram dan syubhat. Kemudian jauhilah hal-hal yang mubah yang disertai syahwat dan hawa nafsu. Jika engkau menjauhi syahwat dan hawa nafsu, dirimu tentu akan sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Orang yang dipenjara tentu tidak akan merasa senang di dalam penjara dan tidak mungkin ia bisa bergembira. Kalaupun ia bergembira, kegembiraan itu hanyalah bersifat lahiriah, tetapi batinnya tentu akan menangis dan bersedih. Setiap kemaksiatan telah melukai batinnya dan ia menutupinya dengan baju senyumnya. Oleh karena itu, Tuhannya telah membangga-banggakan orang itu di depan para malaikatnya. Dikatakan olehnya bahwa ia adalah seorang pemberani dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuraninya senantiasa sabar dalam menghadapi takdir sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Sesungguhnya ujian yang diberikannya hanyalah karena rasa cintanya kepadamu. Manakala engkau menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, engkau akan mendapatkan cintanya yang semakin bertambah. Jika engkau bersabar atas ujian darinya, tentu engkau akan bertambah dekat dengannya. Kekasih-kekasih Allah menyatakan, Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, Dia hanya menguji dan menjadikan mereka bersabar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.